Halo sahabat Hesti Lover, berjumpa lagi dengan saya di channel Belajar dan Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita atau berbagi pengalaman tentang cara membuat dua buah alat yang dimana bahannya dari sebuah dongkrak yang sudah rusak. Yaitu yang pertama adalah tracker untuk membuat atau membuka terot, dan alat yang kedua adalah tracker yang digunakan untuk membuka perkeong atau melepas perkeong atau memasang perkeong, yang dimana bila kita membeli alat tersebut tentunya harganya sangat mahal. Kedua alat tersebut harga di online berkisaran antara 100 lebih. Oke, baiklah, yang pertama sebuah tracker untuk membuka terot yang bahannya kita ambilkan atau saya ambilkan dari dongkrak yang sudah rusak. Dimana nanti yang kita butuhkan adalah baut panjangnya itu, karena baut itu kan baut dari baja yang sangat kuat, jadi nanti saat kita gunakan tidak khawatir akan larut ulirnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita bentuk L, sebuah tongkrak yang sudah rusak tadi kita bentuk L, kemudian bagian tengahnya kita lubangi atau kita coak, dimana yang bagian sisi dalam kita gerinda tipis, yang bagian luar kita tambahkan las supaya lebih tebal agar nanti saat digunakan tidak lentur atau lembek. Kemudian bautnya kita sesuaikan saja, kita ambil secukupnya. Di bagian sisi dalamnya kita kasih mur, kemudian kita las supaya nanti saat memutar bautnya terotnya tidak lepas atau tidak tergelincir. Kemudian untuk aplikasinya nanti akan saya praktekkan untuk membuka baut terot. Kemudian untuk proses pembuatannya, karena kemarin kelupaan untuk mengambil dokumentasi sehingga saya tidak bisa menyajikan proses pembuatannya, tapi nanti saya praktekkan cara menggunakan terot, tracker terotnya. Kemudian yang kedua yaitu sebuah tracker untuk membuka perkeong atau memasang perkeong dari baut dongkrak tadi yang panjang. Sisanya kita gunakan untuk membuat sebuah tracker lagi untuk membuka perkeong. Dimana cara membuatnya, nanti yang di bagian atas atau di sisi yang bagian atas itu kita longgarkan atau kita hilangkan ulirnya biar nanti berputar fleksibel. Kemudian yang bagian ujungnya kita tidak bagian ujungnya kita kasih baut dan kasih besi U untuk menarik per.
Bon. Dan dua rumah. Thank you.
tadi kok urusan berjalan. Kalau tulisan mungkin kira ya nek apa kaos e pasani. Wong iki aku ngiras dandan. Nggon gede iki tak rekam. Tak miras-miras tengane. Dandan gede dhewe direkam. Ini bikinnya ini kan gue ngeri ada ya malah jadi amal kok. Untuk kak takut dan video ini.